Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa kembali di dalam channel Republika. Dulu nama lain, sekarang sudah tukar je nama lain. Okey, pada kali ini aku nak bagi tahu kepada korang penantian bantuan yang pasti. Ini ialah bantuan yang pasti ada. Sebab ada yang bertanya, adakah bantuan-bantuan yang terdahulu akan override dengan bantuan yang baru? Mari aku jelaskan. Okey, aku tak nak cakap panjang-panjang, aku nak cakap pendek-pendek je supaya jelas dan faham. Okey. Bantuan yang terdahulu, seperti aku sebut satu-satu, seperti BPR fasa yang ketiga, GKP 3.0, bantuan kewangan yang lain yang melibatkan Jabatan Kebajikan Masyarakat tidak akan terjejas. Tidak akan terjejas walaupun akan diberi pakej bantuan yang baru. Ini berikutan ada yang bertanya, adakah bantuan-bantuan yang dah sememangnya akan diberi ni akan terbantut dek kerana bantuan baru? Jadi jawapan dia aku dah sebut tadi, segala bantuan yang pasti yang dah diumumkan sebelum ni, yang pasti korang akan terima, tetap akan korang terima pada masanya. Jadi pakej bantuan baru yang akan diumumkan insya-Allah minggu depan ni ataupun minggu satu lagi tidak akan menjejaskan bantuan-bantuan yang sedia ada ni. Malah bantuan BPR fasa yang ketiga akan diawalkan pembayarannya. Bulan tu akan jadi, mungkin jangkaan aku bulan 7 for sure, bulan 7 bantuan untuk BPR fasa 3 ni akan diawalkan menjadi pada bulan 7. Manakala bantuan-bantuan yang lain seperti BPM lah dah, GKP dah dijanjikan pada bulan 6, maka bulan 6 lah ia akan dibayar kepada PKS. Jadi tiada apa yang berubah, tiada apa yang tergugat. Pakej bantuan yang baru ni ialah bantuan yang baru untuk lockdown, PKP 3.0 menyeluruh ni. Aku harap korang semua jelas dengan apa yang disampaikan, tak perlu bimbang lagi. Tak ada bantuan yang baru akan menutupi bantuan yang lama. Bantuan lama akan tak ada, malah diyakini bantuan yang baru ni akan menambah lagi kepada bantuan yang lama. Itu untuk pemahaman yang lebih jelas. Apa bantuan yang baru, kita nantikan. Aku dah buat video semalam dan sebelum tu, kita nantikan apakah yang bakal diperolehi oleh kita semua. Aku harap korang semua jelas dan faham apa yang cuba disampaikan. Sekian. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.